suasana di jalan sekitar sekitar jalan Waikiki di pusat perbelanjaannya ya di Waikiki. Pantainya sebelah sana, saya belum lihat pantainya sekarang. Nah, kita mau ke ini, namanya di sini ada namanya Dukes Marketplace, kan? Nah, itu Dukes Marketplace itu tempat kayak apa namanya akilibat jual macam-macam. Saya mau ngajak ini di bawah hotel, salah satu hotel, kawasan bawah hotel Hilton atau Hyatt. Ada di Hawaii ini, di Waikiki ini, tempat jualan barang-barang yang murah-murah. Jadi kalau mau cari oleh-oleh, harga bargain, sini. Harga bargain. Kios-kios seperti ini nih. Jual kaos-kaos Hawaii. Jual pernak-pernik ini, baju-baju Hawaii lucu ya. Ada macam-macam. Sorry. Did you see the boots I sent you? Hawaii ini, lucu-lucu kan? Nah, terus ada kembang-kembangnya di mana-mana. Ini cepitan, cepitan rambut. Ini baju Hawaii, baju-baju Hawaii itu. Ini semuanya lucu-lucu, warnanya antik-antik. Ini hasil Hawaii dari kelapa, ini batok kelapa. Itu dari kain-kain kelapa, batok kelapa dan batok kelapa. Ini ada pengunjung dari Jerman. Semua jadi ini tempat kemarin kita beli bajunya di sini. Orang ada orang, nah kita sudah beli baju di sini. Itu orangnya lucu juga bajunya di sini. Ukulele, harga 165. 168. Jadi sepanjang jalan ini sampai tembus ke jalan seberangnya itu kaki lima yang jual barang-barang tradisional Hawaii, baju-bajunya, kembang-kembangnya yang model kayak gini semua. Ciri khas Hawaii. Jadi kalau mau buat oleh-oleh, beli di Dukes Marketplace. Jadi semuanya ukulelenya kecil banget tuh. Terus di Dukes Marketplace. Jadi kita bisa lihat kiri kanannya semua adalah barang-barang bargain. Jadi bisa untuk murah-murah.
How are you? Oh, that's it? Cover up? Let me show you. $39, honey. It is a one size. This one? Ocular price is $49, so I give you $39 only. It's a one size. Can fit so. So can one color? Oh, let me see. Okay. Now later. Okay. Thank you so much. Just, I'm thinking about. It's okay. Jadi harganya $39. Kita harus nawar karena waktu kemarin saya pernah beli satu macam yang kayak gitu, kardigan. Kayak seperti kardigan gitu. Itu saya beli di Rose itu harganya cuma Marshall ada toko di California. Okay. Marshall itu harganya cuma $19. Di sini $39. Waduh. $20 lebih mahal ya. Nah, ini kira-kira suasananya seperti ini. How much banyak kan? Orang yang jual itu dari Korea. Lihat ya, kebanyakan loh. Ini orang-orang Korea yang jualan. Ini mereka bukan cuma satu. Mereka ada banyak tokonya. Sorry. Nah, ini. Ya, kira-kira keadaan seperti itu. Saya cuma kasih lihat setengahnya aja. Karena hampir mirip-mirip semua. Gitunya. Mirip-mirip semua tokonya. Jadi kalau mau lihat Duke's Market itu di depannya Jimmy Choo atau di depannya Apple, persis Apple Store. Nah, ada jalan kecil depannya itu Apple Store di depan situ ya. Jadi gitu kawan-kawan, jalan-jalan kita hari ini sudah selesai. Yang kira-kira istimewa buat Hawaii Waikiki. Oke. Kita akan ketemu lagi ya nanti di lain video. Okay, see you. Bye-bye. Take care now.